Bagi dunia, mungkin kamu adalah miliarder selebriti atau tokoh penting lainnya. Namun bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarganya diberi ketabahan dan juga keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum artikel ini, admin kutip dari kapanlaki.com, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas. Tugas kita di dunia yang menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik Bumi dan juga Langit. Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang, lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak berniat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kali ini berhembus dari kediaman keluarga Erna Libi, bintang sinetron dan penyanyi itu. Meninggal dunia di Rumah Sakit Halim Perdana Kusuma. Diketahui Erna Libi menderita kanker otak stadium 4, penyakit ini sudah lama ia derita, sejak 2005. Erna mengembuskan nafas terakhirnya usai sholat zuhur. Jenazah Erna kini disemayamkan di rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Pada sore hari, sejumlah sanak keluarga dan rekan berdatangan melayat, ada Mira Asmara, Saskia Adiameka, dan Cici Tegal. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Kabar ini mengejutkan sejumlah rekan Erna, termasuk Mira terakhir yang ia mendapat kabar sahabatnya dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sangat menyesal tak bisa menyinggung Erna karena sedang hamil sebulan. Lalu dapat kabar dirawat di RSCM itu yang bikin saya menyesal banget, tutur Mira. Semoga almarhumah Erna Libi diberikan tempat rindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.